Jumpa lagi guys dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar yang tentunya sudah kita tunggu bersama-sama. Seusai kemarin Rizky Billar mempersiapkan hari bahagia di hari raya Idul Kurban, rupanya malam hari ini Rizky Billar mengunggah dirinya saat ngeprank Moreno. Dan seusai acara tersebut, rupanya malam Senin seperti biasa Minggu malam, yang mana Lesti dan Bilar menyempatkan waktu untuk berkencan bersama. Terlihat Lesti begitu bersemangat karena momen mereka untuk berduaan di malam hari ini memang sudah dijadwalkan. Apalagi mereka rupanya sama-sama lapar. Rupanya si Dedek Lesti ingin makan pecel. Tentu saja ia akan mengajak dan menyuapi sang doi. Terlihat sebelumnya ia begitu bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama dengan pujaan hatinya, Rizky Billar. Masya Allah, Mama, makasih Ma. Pas lihat story ini Dede langsung Ma minta makan. Makasih ya Ma. Rupanya Lesti mengajak Rizky Billar untuk main ke rumah Iis Dahlia, mengakrabkan suasana menjelang pernikahan sekaligus undang-undang guest. Ya, tentu saja hal itu menambah suasana kekiutan di malam hari ini menjelang mereka akan segera diresmikan menjadi pasangan suami istri. Tentu saja kita juga selalu mendoakan Lesti dan Billar yang tadi siang sudah ikut merayakan acara Ulta Rizky Makeup. Makeup artis yang selalu mensupport si Dede Lesti dan Dani Kamsutnya guys. Ya, dan di malam hari ini kekiutan itu semakin nyata di antara mereka berdua, yakni di antara Lesti dan Billar yang semakin hari menjelang hari bahagia mereka makin kompak, makin so sweet, makin cantik, makin ganteng, sehingga tentu hal tersebut menunjukkan chemistry mereka berdua semakin dapat. Apalagi alhamdulillah dengan menjelangnya hari pernikahan mereka, pernikahan Lesti dan Billar, rupanya mereka berdua guys, yakni Lesti dan Billar, diberikan keberkahan yang luar biasa dari kisah cinta mereka berdua yang nyatanya akhirnya menumbuhkan benih dan rasa cinta bertemu di Tolso, sehingga akhirnya cinta itu datang tak sengaja di antara keduanya. Nyatanya tinggal menghitung hari tanggal 23 yang direncanakan awal sebagai hari akad nikah Lesti dan Billar. Namun karena PPKM, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat, apakah hal tersebut akan dijalankan? Akan berjalan sebagai mestinya? Tentu tidak. Namun pertanyaan kita semua, benarkah Lesti dan Billar akan mengakad nikah mereka secara kekeluargaan saja sebelum akhirnya go public disiarkan secara live di dua stasiun TV? Kita tunggu, dan kira-kira bagaimana komentar kalian? Jangan lupa kalian kasih komentar, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.